Bona sibuk petik stroberi untuk Nek Konde. Ola asik-asik mimpi di dalam mobil-mobilan. Aku jadi bosan mondar-mandir sendiri. Udaranya panas begini lagi. Kakak. Lebih baik aku buka kaos kaki supaya tidak terlalu panas. Lega. Kakiku terasa lebih dingin. Kakak. Ada Pavruti di sana. Kakak, kamu mau membantuku? Ada apa, Pavruti? Memetik stroberi? Aku bosan. Bukan memetik stroberi. Kikan sedang pilek. Tolong kamu antarkan stroberi ini untuk Kikan, ya. Kakak, itu menyenangkan. Tapi... Tapi apa? Waktu kakak pilek, Pak Pruti tidak mengirimkanku stroberi. Memangnya kakak suka pilek? Kakak, tentu tidak. Kakak mau sehat. Bilang saja pada Kikan, ini dari Pak Pruti. Semoga cepat sembuh. Oke, Pak Pruti. Oke, Pak Pruti. Ini. Kok dua keranjang? Oh, keranjang yang ini untuk kamu, Kak. Kakak kan tidak sedang pilek. Ya tentu saja karena kamu baik, mau menolongku. Kakak, oke, Pak Fruti. Oke, Pak Fruti. Kakak, terima kasih. Aku antar stroberi Kikan dulu ya, Pak Fruti. Stroberiku nanti aku akan makan di sini saja. Hati-hati, Kakak. Stroberimu akan kusimpan di sini ya. Iya kakak, iya. Buku cerita ini bagus. Aku suka membacanya. Tapi sepertinya aku dengar suara kakak. Eh kakak. Kakak. Hai Kikan. Kakak, kamu bawa apa itu? Ini stroberi dari Pak Fruti. Kak, katanya semoga kamu cepat sembuh. Wow, terima kasih kakak. Kakak, berterima kasihlah pada Pak Fruti. Iya, sampaikan nanti pada Pak Fruti ya. Kenapa kamu sakit pilek, Kikan? Terlalu banyak makan es ya? Tidaklah. Wah, banyak sekali. Wah, segarnya. Leherku jadi lega. Wah, kakak bawa stroberi ya buat Kikan. Kamu baik sekali. Kakak, ini titipan Pak Fruti, Tante. Buat Kikan, biar Kikan cepat sembuh. Terima kasih ya kakak. Sampaikan terima kasih pada Pak Fruti ya. Sama-sama. Kak, sama-sama. Kakak sampaikan nanti pada Pak Fruti. Ma, Pak Fruti baik ya. Nanti Pak Fruti dikasih biskuit aja. Mama kemarin bikin banyak biskuit coklat kan? Wah, iya. Ide yang bagus Kikan. Nanti Mama antar biskuit coklat untuk Pak Fruti ya. Kakak, biar kakak bawa sekalian, Tante. Biar Tante bawa sendiri, kakak. Pasti berat untukmu. Benar.